Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno membuka pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan ke-32 yang diikuti oleh peserta dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna membangun kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Tujuan dari diklat ini bagi sekalian menjadi pemimpin yang mempunyai kompetensi yang memadai sehingga bisa memberi manfaat bagi lembaga.